Satu setahun Prophet punya Prophet Muhammad punya cousin pergi China bikin mosque Zainab di China. 60 million Chinese are Muslim. 5 Chinese emperors are Muslim. Sekarang orang Islam, sekarang punya Prophet, sekarang punya sifu besar. Nabi Muhammad, dia ada cakap satu kali, kalau mau menuntut ilmu, pergi ke negeri China. If you want to learn, you go to China. This is what Prophet Muhammad said 1430 years ago. Sebagai orang Islam, saya percaya kita cuma mama, bapa sama. Orang Kristian, saya 6 tahun, mission school, St. George Square, baca Bible. Saya paling rajin baca Bible, kalau salah itu pada pukul. Tidak boleh salahnya. Apa dia cakap? Adam and Eve. Saya pulang rumah, mama bapa kasih tahu, Nabi Adam, Siti Hawa. Satu mama, satu bapa. Lu Cina, lu dusun, apa bangsa, satu mama, satu bapa. Itu kita percaya. Saya punya anak kawin. Dia punya husband, half Chinese. Saya punya cucu, ada Chinese. Saya punya brother-in-law, half Chinese. Dua half Chinese. Saya mau gaduh sama Cina. Saya mau gaduh sama cucu. Mau gaduh sama brother-in-law. Kenapa? Apa dia kurang? Kita semua sama. Kenapa sekarang orang Cina mau apply tanah? Satu ekor tanah pun mau jumpa itu bikin Cina. Itu Melaka. Kerajaan Melaka, Yayasan Melaka, Musa Aman kasih 5,000 ekar tanah. Melaka dapat 5,000 ekar tanah. Orang Batu Sapi dapat tanah. Apa kita dapat? Orang Melayu bikin rumah atas tong sampah. Ini kita orang Sabah. Tuhan tidak tanya kita, Dr. Hugh, you mau beranak China kah Sabah? Tuhan tidak tanya, wah gini dong, you mau beranak KK kah tahu? Tidak, dia tidak tanya. Tuhan yang pilih siapa kita punya mak. Tuhan pilih siapa kita punya papa. Dia pilih mana kita lahir. Dalam UMNO cakap, oh orang Cina, you naik tunggang balik. UMNO cakap itu macam PBS takut diam-diam. Tidak berani cakap. Nanti tadi sering hilang. Kontrak hilang. Kamu cakap, orang Kristian tidak boleh pakai Allah. Allah is God. Kristian bersambut Allah, saya orang Islam, banyak senang hati. Sebab saya orang sembahyang. Dalam sembahyang sana ada satu ayat. Saya buka stat sembahyang kasih tahu ke perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God. The merciful and the very good. Ar-Rahmanirrahim. Merciful and all that. The first verse when we pray. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praise be to God of all mankind. We pray to one God, all mankind. So bila Tan Sri Chong, saya PKR punya orang. Dulu Tan Sri Chong sama saya sama-sama Pati Berjaya. Tahun 85 sama-sama Hangkang. Saya Hangkang Tuaran, Chong Gakit Hangkang tidak. Tapi dia sini sama saya. Bila saya kena dia ada problem, dia jumpa saya. Haji, I respect you as a lawyer. Thank you, Tan Sri. I respect you as a brother. Thank you, Tan Sri. Can you help me with this case? Saya tengok itu case, ini tidak ngam. Dia jumpa ketua menteri, tanya, boleh bikin ini masuk? Boleh. Dia apply kuda district council, boleh bikin? Boleh.
sudah dapat semua kontrak sudah approve, panggil itu biji itu granite dari China mau masuk sini, Musa Aman punya kontrak, bukan Musa Aman punya kontrak, dia punya proposal. Pasal itu si Padang tidak approve, dia marah sama Tan Sri Tiongkok. Dia cakap, lu sama itu mundur. Satu sabila mundur dia pakai. Lu sama itu mundur, pakat-pakat kacau sama saya tahan lu punya masuk. Apa yang Tegli bilang? Dia tidak sokong Tiongkok. Dia sokong Musa. Tengok di sebelah. Yang Tegli cakap, Musa ngam. Cung kaget tidak ngam, cung kaget basar kepala dia cakap, Musa bagus. Ini yang teknik hari ya. Tiap-tiap 5 tahun tukar itu bini. 85 dia sama Pak Erin. 90 dia hantam Mahathir. 94 antam Pak Erin. 99 antam LDP. 2004 apa jadi? Lepas dia karena by election dia tidak boleh buat apa-apa. 2008 ya hantam dia lah. Pala sudah turun. Sekarang dia bilang dia tidak sokong itu pala. Saya heran. Perak sana itu si Umar, DAP punya speaker lagi hitam dari saya. Sana dia punya DAP banyak hitam. Sini semua putih-putih. Itu si Pak Umar, 4 orang polis angkat dari Dewan, buang sana luar. Speaker Dewan Undangan Negeri Perak. Sini SFPP punya speaker, oh ya duduk syok-syok. DN bayar gaji, kita buang sama dia, kenapa? Kenapa DN tidak buang? Kurang kicau. Mesti ada kapsip mah. Kita pilih dua saja. Mau sokong Najib, oke, yuk punya. Dia cakap Cina tak guna, yuk sokong, sokong lah. Dia cakap Melayu jadi bos, yuk sokong, sokong itu yuk punya. Mau sokong Pak Bakar, satu saja. Siapa? Pakatan Rakyat. Saya mau duduk sama saudara Hugh, wakil nomor 2 dari Sabah. Saya mau duduk sama MP Chong dari Cibubur. Saya mau duduk sama Anton Lim Kitsiang. Saya mau duduk sama Anwar Ibrahim. SFPP punya orang yang menang sekarang sudah keluar. Edith Pajimbul sama Chua Sungguh duduk di mana? Tengah-tengah. Siapa dia punya bos? Ibrahim Ali. Besok yang tinggi mana? Dia duduk sebelah Ibrahim Ali. Ini siapa punya wakil? Batu Sapi punya wakil, duduk sebelah orang kita. You pilih yang punya wakil. You mau saya duduk sebelah Lim Kitsiang atau you mau yang tinggi duduk sebelah Ibrahim Ali? Ini tender. Nang mutinak kui kutukui. Kerajaan bukan, pembangkang bukan. Saudara-saudara, dalam bulan 3 tahun 2008, saya ketua dulu. Ketua ini PGR Sabah, Dr. Hiru ketua PGR. Ini DAP. Kita cakap sama KL, siapa orang Sabah mau sendiri punya keputusan. Kamu orang jangan masuk campur. KL tidak campur, siapa ngadu tidak selesai. Apa jadi? KK dia lawan Krisina. Dr. Hiu 9.000 lini. DAP. PKR 9.000 lini. 18.000 lini. Cina KK tidak mau. Sedangkan tidak kasih DAP. Sudah menang. Itu Unipos datang. Ini dia dalam pos office, dia banyak kuat kembet. Banyak.